Oke, ini Daihatsu Sigra R manual warna silver. Improvement 2022. Ini tampang depannya. Oke, kita mulai dari headlampnya dulu. Ini headlampnya sudah dismuk ya. Headlampnya sudah LED. Lampu sein masih halogen. Untuk grillnya warna black glossy. Di sini emblemnya warna chrome tengahnya nih. Oke, fog lampnya ini masih halogen juga, ringnya warna black glossy. Oke, ini untuk tampilan depannya. Untuk peleknya ini bagus guys, model baru. Ini model kipas nih guys ya, dual tone, dua warna. Ini bannya merek Bridgestone. Ringnya ring 14. Rim depan cakram. Ini ada dua buah wiper dan di sini ada air wipernya. Ini spionnya warna black glossy, ada sein di spion. Oke, di sini sudah dapat telang air. Ya, telang airnya sudah dapat. Ini handle-nya masih model tarik sewarna body. Nah, ini untuk trimnya pure hard plastik. Ini auto hanya sisi driver saja. Ini chrome-nya, handle-nya warna chrome, ada untuk kunci pintunya. Oke, di bawahnya ini ada dua buah cup holder dan door pocket. Ada speaker juga. Di sini tiga pedal manual nih guys ya, R manual. Ini ada tempat penyimpanan. Di sini untuk pengaturan spion sudah elektrik, retract juga. Oke, kita masuk. Nah, ini ring kisi AC-nya warna chrome. Di sini ada tempat penyimpanan. Dashboardnya hard plastik. Di sini ada head unitnya sudah pencet-pencet ya guys ya. Oke, di sini ada kisi-kisi AC-nya warna chrome di tengah. Nih, ringnya warna chrome. Oke, ada dua buah di sini. Tengahnya ada hazard. Oke, ini untuk pengaturan suhunya dan ini ada speed pan-nya sampai 4 aja. Ini transmisi manualnya ada 5 speed. Ada tempat penyimpanan, di bawahnya ada power outlet dan tempat penyimpanan. Oke, ini handbrake-nya ada warna chrome di sini. Joknya warna hitam, ada motif merah-merahnya dikit. Nah, ini kayak gini. Headrest-nya masih model nyambung sama jok. Untuk seat belt-nya masih model manual. Ini belum head adjuster, hand grip model fix. Vanity mirror lengkap dengan kaca tapi belum ada coverting-nya. Oke, ini plafonnya baru improvement 2022. Ini plafonnya warna hitam ya. Ini lampu baca masih halogen. Untuk spionnya masih fix. Nah, ini sun visor-nya sudah lengkap dengan kaca juga guys ya. Sudah airbag 2 buah. Ini setirnya belum dilapis kulit. Tapi ini karetnya masih mantap ya. Ini trimnya masih full hard plastik. Coba kita lanjut ke baris kedua. Oke, ini untuk trim belakang hard plastik juga. Di sini ada satu buah cup holder, tempat cup holder. Di sini untuk buka tutup jendela. Coba kita masuk. Oke. Nah, ini lega nih, guys, ya. Nih. Ini posisi saya nyetir nih, guys, ya. Nah, ini ada 10 jarian. Ini joknya fabric warna hitam. Ada kombinasi warna merah-merah. Di sini ada power outlet. Di atasnya air sirkulatornya sampai 4 lah guys ya. Di sini ada yang besar dan yang kecil nih. Oke. Di atasnya sini hand grip model fix. Di tengah ada lampu baca. Seat belt-nya fix juga. Nah, ini headrest-nya 2 buah C
Calya ada 3, ini 2 buah kiri kanan aja guys ya. Nah ini lega banget nih. Ini dashboardnya bagus, segera Air Lux ER manual 2022. Coba kita ke baris ketiga. Ini tuasnya di sini. Oke, coba kita masuk. Enak nih guys. Ya di sini ada satu buah cup holder dan tempat penyimpanan di atasnya. Di sini sudah nggak ada pegangan tangan. Ini gripnya sudah nggak ada. Di sini ada tempat penyimpan tempat botol dan di sini ada tempat penyimpanan. Oke, untuk di belakangnya sini ada 2 buah headrest. Nih. 2 buah ya. Tapi ini lega loh, guys. Ini lega, guys. Nah, ini coba kita ke belakang. Nah, rem belakang ini promo. Di sini ada di sini ringnya 4 ring 14. 175/65 R14. Ini velgnya dual tone ya. Ini di belakangnya ada list chrome yang memanjang. Di sini ada Sigra R dual VVT-i. Ada 2 buah sensor parkir ini. Headlamp-nya. Dan yang baru lagi ini antenanya sudah Sharpin. Ini wipernya. Nah, bagasinya ini ya lumayan lah, lumayan kecil nih guys. Ya, tapi ya untung ada bagasinya guys. Nih. Oke, mungkin sekian dulu video dari saya tentang Datsu Sigra R manual warna silver improvement 2022. Oke, terima kasih sudah menonton.